Halo guys, selamat datang kembali di channel Mood Story. Oke, hari ini kita mau mereview knalpot R25. Silencernya ini punya R25. Tapi headernya atau leherannya pakai punya R5P3. Tampilannya dari sini, dari samping kayak gini. Yang ini cover header R25 juga ya. Saya sambung ke situ. Ini udah PNP ya. Tapi ada yang perlu dirubah bagian sini. Di sini disambung lagi ya. Nanti kita bongkar, kita lihat. Sebelumnya kita tes suaranya dulu kayak gimana. Nah, jadi suaranya kayak gitu ya. Itu pakai katalis ya, ini katalis yang bulat ini. Suara pakai katalis seperti itu. Dan siap ini kita bongkar ya, biar kita lihat lekukannya seperti apa. Kalau untuk tampilan sih lumayan keren ya, lumayan cakep dia, seperti knalpot Nerbili, pendek. Ini sama R15P3, MT15, Pixon R, knalpotnya masuk ya. Kalau minat juga bisa. Oke, kita bongkar aja terus ya. Oke guys, jadi ini knalpotnya yang udah dilepas, masih panas nih, jadi susah megangnya. Pakai tangan aja. Oke, jadi lagi ini kotor ya, musim hujan di sini. Ini leher depannya punya R15P3. Nah, yang ini stainless disambung melekuk ke situ. Nah, seperti inilah. Nih. Masih model slip on ya, jadi bisa dibongkar-bongkar. Ini tinggal pasang aja sih. Udah PNP. Ini covernya tambahan punya R25 biar cakep ya. Oke, jadi gitulah ya, apalagi penting udah jelas ya di mana bagian pemasangannya. Kalau kalian minat juga bisa di order ya. Oke, kita transaksi via Shopee pun bisa. Nah, itu yang standarnya. Oke guys, terima kasih, gitu aja dulu ya video kali ini. Lagi mau bongkar, mau masang knalpot lagi. Oke, semoga bermanfaat videonya.